Selamat datang di channel Dekat 8000 bersama saya Afif Toha, dan di sini gua menggantikan Bli Surya yang berada di belakang kamera. Dan di sini gua akan mereview motor gua sendiri, Honda ADV 150 tahun 2019. Oke, motor gua ini kemarin udah mendapatkan juara 2 di ajang e-modification contest di sama Om Surya di DK channel DK 8000, dan enggak gua nyangka juga ya modif simple kayak gini dapat juara 2 favorite bike, guys. Thank you semuanya buat yang sudah like di Instagram gua yang udah kasih support semuanya, sehingga gua tiba-tiba dan enggak bisa menyangka juga dapat juara 2 favorite bike kayak gini. Ayo kita langsung aja modifikasinya apa aja yang tema simple kayak gini, terus tonton ya guys. Modif Honda ADV gue yang di sini, dari bawah kita lihat gue pakai dari sini nih. Di sini gue pakai Jalu dari Black Diamond warna hitam. Disamain sama dengan warna Honda ADV gue. Dan di sini gue shocknya gue pakai cover aja, guys. Murah-murahan, soalnya temanya simple, jadi gue pakai cover aja. Nanti next project kalau ada dana lebih mungkin bisa gue ganti ya. Oke, naik ke atas. Di sini gue pakai frame slider. Di sini gue beli online. Di sini crossbar-nya gue beli di online di AF Motoshop. Bisa langsung cek aja di Instagramnya. Dan kemudian setelah itu gue lampu tembak. Di sini gue pakai merek Street L4X. Ini, dan setelah itu di sini gue pakai stiker aja, guys, bukan main cat, soalnya modis simple. Dan di sini gue pakai sirip asli dari original Honda. Oke, naik ke atas. Di sini gue pakai spion by Rizoma Elise, gua beli online juga. Dan sini juga jali stang dari original Honda. Setelah itu, dan tak kalah pentingnya juga, buat HP holder gua taruh di sini, guys. Di atasnya speedometer kan biasanya kita taruh di sini kan. Ya di sini karena pandangan gua lebih suka di atas biar gak ganggu, gue taruhnya di atas ini biar lebih maksimal jadi kayak gini. Oke, dan setelah itu buat gantungan gue pakai dari Black Diamond warna hitam juga biar sama. Dan buat saklar lampu tembaknya tadi sebelah sini. Oke, the next, di sini gue pakai tank pad original dari Honda. Oke, dan setelah itu turun ke bawah, di bawah gue pakai panel step floor original dari Honda juga, Honda ADV. Lebih cakep soalnya kalau pakai original dari Hondanya. Dan setelah itu naik ke atas, di sini ada kayak panel protector gitu, gua beli online juga di sini. Dan buat stikernya gua pakai warna red gloss metallic, gua beli online juga. Dan logonya buat ADV di sini gua juga udah kasih logo yang warna merahnya.
nyala itu kalau kena sinar. Oke, dan setelah itu ke bawah. Selanjutnya gue pasang cover exhaust pipe original dari Honda ADV 150. Dan setelah itu ke knalpot, ada di sini gue pakai wrap warna hitam soalnya biar lebih oke aja, lebih suka hitam daripada bawaannya yang silver. Dan knalpot crash bar-nya gue pakai dari merek Black Diamond juga yang warna hitam. Nah, ya di sini gue pakai stiker aja guys. Stiker karbon biar look buat lampu belakang, gue juga udah stikerin biar tampil beda dari yang lain. Di sini gue pakai stiker kulit jeruk, jadi ketika lampu menyala dia nggak akan berubah. Jadi berkesan lebih minimalis kayak gitu. Untuk tutup mesinnya, gue wrapping juga guys warna hitam. Biar look so good aja sih, biar cocok sama tampilan. Oke, guys, demikian daftar modifikasi Honda ADV saya. Selebihnya dan mengenai modif-modif yang simple yang udah gue pasang di sini, semoga menjadi inspirasi buat kalian semua yang punya Honda ADV dan ingin modif simple tanpa memerlukan budget yang lebih juga, tapi look so good. Oke, terima kasih yang sudah menonton di channel DK8000. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!